Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun jenglengan jalan ruksak di Sakuliah, Jawa Barat di erong kari 50-an kilometer deui. Dirina ngerong pihakna bakal leuwih museurkeun panitenan kana prak-prakan ngomean eta jalan anu ruksak dina taun 2024 jaga. Nalika diwawancara Satutas Rapim Sarta Padung dengan jeung ASN di Bapeda Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyendekeun dina taun 2024 pihakna bakal museurkeun panitenan karena prak-prakan ngomean 50 km jalanan ruksak di Sakuliah Jawa Barat. Dirina miharep ngaliwatan program provinsi turta bantuan ti pamarentah puseur, jalan mulus di Jawa Barat bisa ngajang gelek dina taun 2024. Fokus di 2024 akan mengalokasikan dan merencanakan untuk pengaspalan jalan di seluruh Jawa Barat. Karena kita kan bilang 10 triliun di saat COVID yang membuat pengerjaan perawatan rutin jalan memang agak tertunda. Tapi karena COVID-nya sudah lewat, ekonomi sudah pulih, maka anggaran untuk infrastruktur jalan bisa diselenggarakan lagi secara maksimal dan dimaksimalkan di tahun ini dan di tahun 2024. Tinggal 50-an kilometer jalan rusak, mudah-mudahan bisa beres dalam tahun depan lah ya. Ridwan Kamil yakin Jawa Barat leuwih hade 83% batan provinsi sejena di Sakuliah Indonesia lebah memeres jalan. Budi Hartati, Bandung TV.